Keiloha, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di channel ini ya. Update tanggal 18 ya, karena ada perubahan dari yang seharusnya tanggal 17 atau Rebu. Sekarang, maaf, dirubah menjadi hari Kamis ya, supaya itu lebih dekat dengan Global Lab. Katanya begitu ya. Tadi update hari ini sekitar 2,5, 2,0, sorry, 2 giga lebih dikit ya. Tanggal 18 Juli 2024. Oke, ada beberapa event yang menarik juga, yaitu seperti yang bisa kalian tahu kenapa saya ada di tempat Avel Dududu ya, atau Termian atau Sipilis ya. Karena eventnya tuh diadakan di sini begitu ya. Jadi eventnya diadakan di sini. Oke. Jadi kita akan langsung saja menuju ke event yang ada beberapa event ya. Jadi kita akan langsung aja menuju ke event yang pertama. Hop, oke. Untuk event yang pertama adalah Crossplay Anniversary ya. Arena of Arsha Glass Championship. Ya, ini ada crossplay, jadi kemungkinan besar ini kita akan bertemu dengan kelas lain mungkin atau gimana, aku nggak tahu. Ya gitu. Jadi untuk bracket announcement-nya itu nanti masih tanggal 6. Untuk application-nya itu dimulai hari ini sampai tanggal 1 Agustus 2024 ya. Dan untuk match schedule-nya itu kayak begini untuk beberapa kelasnya ya. Semua kelas ya, lebih tepatnya ya. Jadi turnamen schedule-nya pre-elimination single match, main match-nya sampai dengan 16 besar ke quarter final itu BO3, semifinal itu BO5, perebutan peringkat 3 dan 4 itu BO5 juga, dan finalnya itulah BO7. Nah, untuk apply of arena avarsanya nanti bisa kalian cek aja di sign up form-nya ya. Kita kasih contoh sign up form-nya di, nanti tak kasih video singkat untuk sign up formnya ya. Dan minimum rekrutnya adalah level 62 ya. Jadi dari kalian yang level 61 tidak bisa ikut, jadi karakternya harus minim level 62 untuk bisa ikutan ya. Kayak gitu. Nanti kan dapat Arena of Arsha application, itu dimana kalian berarti sudah mengikuti atau terdaftar sebagai salah satu pesertanya. Nanti kayak begini arena applicationnya. Untuk harganya adalah 2B kayak gitu. Oke, begitu untuk Arena of Arsha. Kemudian kita akan berlanjut ke Babyfell Dududu ya. Jadi ya, seperti saya bilang barusan, di Termian atau di Sipilis ya. Jadi Termian X Sipilis. Untuk di Termian sendiri juga ada eventnya sendiri. Setelah ini saya akan kasih tahu untuk event di Termian ada apa aja. Oke, yang pertama adalah di Sipilis dulu. Kalian bisa masuk ke Sipilis menggunakan whirlpool ya, atau pusaran air. Itu ada di Termian Night Market juga ada. Di Velia ada ya, kemudian dari LOML pun juga ada ya. Jadi di Velia Coastal Cliff dan Oldul Strait Cliff location itu juga bisa. Jadi kalian nggak harus ke Termian Night Market untuk bisa masuk ke Sipilis, karena ada dua tempat itu ya, kayak gitu. Selama periode nanti kalian bisa ngobrol ke Black Spirit, akan dapat quest The Morning Lake Sipilis ya, hadiahnya koin dan dadu. Dadu ini juga ada eventnya untuk dadu board ya, ada. Kayak gitu. Terus untuk Babyfell dulu-dulunya itu ada di Sipilis, sudah dimulai seharusnya hari ini setiap hari jam 1, jam 12. Sih, aku kurang paham ini jam 12. Oh, 12. Oh, 12 siang ya. 3:04, jam 6 dan jam 11:45. Oke. Jadi jam 1 malam atau jam 12 kalau dikonvertkan jadi plus 7 ya. Jam 12 malam, jam 11 siang, jam 2:30 siang, sore itulah, jam 5 sore, dan jam 10:45. Itu kalau dikonversikan ke plus 7 ya, kayak gitu. Dan ada weekly questnya juga di Durong, ya, kayak gini tuh weekly questnya. Ini adalah satu kali per keluarga dalam satu minggu, ya, kayak gitu. Jadi ada tiga quest, ada dua quest hadiahnya. Ya. Cepat di ide. Seharusnya kalian udah tahu caranya. Nanti kalau misal belum tahu ya kita coba aja di jam malam, atau mungkin nanti saya kasih. Setahu saya aku udah pernah ngasih videonya deh. Mungkin kalian coba cek cari aja ya. Kayak gitu ya.
Dan selanjutnya ada Miss Mio dan Miss Thorn. Ini adalah balapan. Ini daily dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Setiap 1 jam sekali. Tim Miss Mio itu ada Miss Mio-nya sendiri dan Papu. Untuk tim Mr. Third-nya itu ada Mr. Third-nya sendiri dan Otter ya. Jadi tim sekarang. Nanti kalian bisa milih ya. Sebelum 5 menit balapannya dimulai, nanti kalian harus ke Darong, ke NPC Darong untuk memilih, ngambil quest dulu ya, mau milih yang mana, mau milih Third atau Miss Myung ya, kayak gitu. Jadi milih. Nanti setelah weekly-nya selesai, nanti akan ada repeat juga untuk mendapatkan seal juga, kayak gitu. Seperti itu. Dan untuk lihat sealnya tuh ada di atas ya, inventory currency atau mainnya currency. Terus sana nanti tak kasih unjuk hadiah juga sekalian ya. Seperti itu untuk si Belis event atau Termian Exi Belis. Oh ya, dan ini ada di mainnya currency-nya itu ada hadiah seperti patung manor ya. Nah ini tampakkan dari patung manornya tersebut. Bagus. Oke. Jadi itu untuk Termian Exi Belis. Kemudian lanjut, nah ini adalah Termian Exi Belis juga, tapi ini yang ada di Termiannya, yaitu adalah event mancing ya. Nah, jadi questnya ada di Black Spirit juga, kalian bisa ambil questnya dan kerjakan. Nanti kalian akan diminta menuju ke si Belis, ke Termian. Nanti ke sana itu satu kali per keluarga. Kemudian ada juga Castle Showdown. Nah ini adalah kayak apa, war kecil-kecilan ya, jadi battlefield di Castle Showdown dimulai jam 2 siang sampai jam 2 pagi atau jam 1 siang sampai jam 1 malam. Nah akan ada 3 role ya, untuk tim Papu kayak begini dan tim Otternya kayak begini. Pokoknya nanti kalian tinggal ya kayak RBF aja, cuman modenya mode Papu Otter gitu aja sebenarnya. Dan untuk questnya ada di Das, kalian bisa ambil. Ada juga si Belis dan Dice. Nah, kalau mau ikut silakan, buat seru-seruan juga. Kalau menangnya tuh dapat Battlefield Token 5 dan 10 juta combat skill SP. Kalian itu dapat Battlefield Token 2 combat skill SP dan 6 juta. Tuh lumayan. Dan selanjutnya masih di Termian, yaitu adalah untuk event mancing. Nah, kalian akan diminta untuk mancing. Ada quest weekly-nya di sana. Kalian bisa mancing di sana untuk bisa mendapatkan 3 item ini ya, Golden Bahaba, Giant Jellyfish dan Giant Crab ya. Ada weekly-nya tadi saya bilang, ada di Pani-Pani dan Kue Kitty. Itu yang Pani-Pani itu kayak begini questnya, dia diminta untuk memberi Giant Jellyfish. Sedangkan untuk Kue Kitty, kalian akan diminta untuk memberikan Giant Crab. Itu kalian bisa mancing aja di Termian kayak gitu. Oke, begitu untuk event Termian Exi Belis ya. Dan yang terakhir ada yaitu seaport adventure board yang saya bilang tadi, dadunya nanti digunakan di sini. Nah kayak gitu, seperti itu. Dan ada seharusnya nanti masih ya akan ada challenge, yaitu login challenge yang tanggal 19 masih nanti malam. Itu adalah bisa mendapatkan Termian Seal, Termian Exi Belis, susah amat dah, seal dan dadu 30 dan 60 menit kayak gitu. Begitu untuk event kali ini ya. Jadi eventnya diadakan di si Belis beserta ada event mancing juga di Termian. Untuk si Belisnya itu adalah untuk baby fail-nya, dan untuk event AFK mancingnya itu ada di Termian. Oke. Jadi gitu untuk eventnya. Lanjut, kita akan ke beberapa perubahan kelas kayak begini, kalian bisa cek aja. Ini sebenarnya sudah kemarin ada di Global Lab beberapa ya. Jadi kalau mau bisa kalian pause saja kalau kalian membutuhkan. Ya, saya beberapa sudah saya tunjukkan di Global Lab juga ini. Masuk dulu saya. Oke, kita ke konten. Ada perubahan untuk cara kalkulasi ranking musik. Untuk saat ini ranking musik di
dimatikan dulu, jadi menunggu mungkin perbaikan atau apa ya, cara yang tepat untuk bisa mendapatkan reggae musik ya. Jadi untuk sementara masih ditutup dulu untuk reggae musik kayak gitu. Dan ada perubahan lain untuk musiknya itu Solo Ensemble Selection Area untuk expand according the length of the text, oke, okay, fix button dan lain-lainnya. Oke, okay, untuk item ship type decoration itu family bond daripada character bond ketika menggunakan perahunya. Oke, okay, gitu doang. Untuk monster Dekia Lantern ya, perbaikan isu di mana monsternya tidak muncul ketika kalian terlalu jauh dari lanternnya. Seperti pilaku, sulfur, akman, histeria dan oh ya itu doang, cuma 4 sebentar. Oke. Okay. Perubahan lokasi untuk Golden Battleship yang kemarin ya, yang di Global Lab ya. Oke. Okay. Nah, untuk mount, kalian sekarang bisa melihat skill mana yang belum dipelajari dari kuda kalian. Kayak gitu, ada improve ya ketika di wagon. Jadi kalian bisa tahu, oh kuda ini kurang skill ini di wagon. Ini contohnya kayak begini. Perubahan juga untuk quest dan knowledge beberapa. Ini sepertinya untuk OE, ada Great Expedition. Oke, menarik. Aku nggak tahu ini perubahannya kayak gimana. Tapi yang pasti kalau dari quest rewardnya bisa dilihat ada Eperia Selbut ya, milih kah ini kah? Sepertinya milih kah ya? Aku rantau juga sini. Soalnya aku udah pernah ngerjain ini ya, jadi nggak tahu sih. Oke, kayak gitu. Dan ETC-nya yang lain ya, ada UI juga, penambahan button report whisper ketika kalau misal ada kata-kata yang kurang sedap ya. Dan ya udah, oke, itu aja. Untuk info di web kali ini, jadi kita akan menuju ke in-game untuk melihat ada apa di pershop dan beberapa yang lainnya. Let's go. Oke, okay, sudah berada di in-game ya. Ini sedang sinematik ya. Belum saya lagi AFK ya. Jadi di in-game ini ada di, lebih tepatnya di Sipilis ya, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, ini tadi udah kelar file dulunya, saya telat, jadi ya saya nongkrong aja di sini. Oke, jadi kita akan lihat di in-game ada apa. Seharusnya balapannya udah selesai seharusnya ya. Setiap 1 jam sekali soalnya. Kalau mau ngecek kita akan cek di bawah ya. Ah ya udah selesai. Seharusnya nanti di sini. Nanti kalian bisa ngobrol di sini. Tapi karena kayaknya sudah selesai ya. Ya sudah. Oke, kalau gitu untuk main currency-nya itu ada di sini. Yang ini, nah ini yang tadi saya bilang gitu. Dan di CPLS ini ada beberapa weekly, ini juga weekly. Nah ini quest ya tuh, nanti kalian akan diminta ke sini. Jadi kayak bisa kalian jalankan juga questnya kalau misal belum tuh. Oke, ini contoh aja ya nih. Kalau mau baca silakan, karena aku udah pernah, jadi aku nggak mau baca. Seperti itu. Oke, jadi kita akan lihat workshop. Oke, untuk workshop kali ini semuanya ada summer ya. Ini kayak begini, ada kacamata yang dijual. Anjay. Ini. Oh, nggak ada efeknya apa-apa ya, wes. Jelas berarti. Kemudian ada Sipilis Weekly Rabbit. Nah, ini kalian bisa beli. Ini kalian bisa pilih Rabbit Fortune atau dapat turtle ya, atau pilih beli turtle. Pet turtle boleh lah ya. Kemudian ada kostum juga nih. Ini kostum premium. Yap, cus premium. Ini juga sama, yap, sama. Terus ada Artisa Memory, ada Marni Process, Might 21, bisa cosplay 21. Weekly Market, ini aku nggak tahu apa. Oh, ini kayak gacha ya, ini gacha kalau mau gacha. Silakan. Terus Gleaming Adventure juga gacha. Ya kaca juga ya, kalau mau kaca monggo. Terus ada megapun dan kostum untuk dusa. Untuk hotnya weekly doang, event masih yang minggu lalu, tidak ada perubahan tuh, masih badaka. Dan ini apa sih ini, emot nyari seal premium container dan venture. Nah ini venture untuk apa namanya itu, pay to win. Besok pay to win ya, bisa dibilang gitu. Dan ya, nggak ada lagi. Oke, jadi gitu aja sih.
Ya, jadi itu aja untuk kali ini ya. Ya, gak tahu nih saya berdiri aja mas-mas gak jelas. Aduh. Anjay. Ya, oke, jadi gitu aja untuk kesempatan kali ini karena info update-nya juga nggak banyak-banyak banget. Jadi kemungkinan ini cepat. Ya, moga aja cepat lah ya. Karena update event-nya nggak banyak juga. Perbedaan kontennya nggak banyak, hanya event summer. Oke, jadi gitu aja untuk kesempatan video kali ini. Silakan menikmati event summer ya. Mau mancing silakan, mau ya yang pasti mancingnya bagus ya, bisa dapat lumayan mahal ikannya, bisa dijual juga ya. Jadi gitu aja oke kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan. Jaga kesehatan, jangan lupa menyamin waktu isi pembalik konten dan lain-lainnya. Emas-emasnya malah kabur ya, sudahlah. Dadah Mbak Kursir. Mbak Sakolar.